Hai semuanya, selamat datang di Ima Van Damme Channel. Nah, teman-teman, ada kabar yang sangat menyedihkan. Jadi tomat aku banyak sekali tomat dan buncis kayak gitu kena hama setan ya. Kalau petani di Indonesia kayaknya nyebutnya setan karena dia tiba-tiba datang dan langsung tarang menghabisi semua tanaman kayak gitu. So, pertama-tama yang kena hama itu lihatlah ya, aku sekarang berada di greenhouse aku yang kemarin aku pamerkan ke kalian betapa indahnya tomat di greenhouse aku. Sekarang kalian lihat mengering. Ini bukan kurang air, ini bukan kebanyakan air, tapi ini karena hama. Kalau di Jawa ya, di tempat aku di Jember, itu biasanya mereka menyebutnya hama setan karena dalam semalam sering langsung kayak gini ya. Jadi ini udah dari kemarin sih baru aku videoin. Jadi aku mau petik yang bagian udah merah-merah kayak gitu, terus yang daun-daun kering aku mau guntingin kayak gitu deh teman-teman. But anyway, ya namanya juga berkebun ya teman-teman, pasti ada perjuangan, ada yang menyedihkan, tetapi ya begitulah nasib orang yang berkebun, sama dengan nasib orang hidup ya, nggak selalu bahagia, ada aja rintangan-rintangannya, tetapi bagaimana kita menyikapinya ya, kita ya sudahlah ikhlas lah, belum rezeki ya kan. Tetapi alhamdulillah so far ini bagus ya, kacang panjangku itu di sana ada yang udah panjang. Kemudian ini cabe gede, udah gede. Apa lagi ya, ini ya kangkung masih gundul karena udah dipetik kemarinnya. Ini so far alhamdulillah ya, ini pohon pepaya Californianya bagus. Dan ini pepaya yang dari supermarket masih oke juga. Ini nggak tahu kenapa menguning ya. Mudah-mudahan nggak kena disease deh. Ya, dan ini ya ceriku mengering karena kemarin kepanasan. Jadi ya udah, ntar tanam lagi deh. Yang ini srikaya oke ya, sudah tumbuh bagus. Kemudian ini yang pohon sawo. Ya udah, nanti aku tanam ceri lagi ya. Tadi udah seneng banget kan ya, ini hijau mengering ya, sudahlah, mungkin ntar tumbuh lagi. Oh ya, tuh ada tuh. Nah, tuh ini kayaknya berkecambah nih, ini juga ceri belum keluar. Jadi namanya juga coba-coba, iseng-iseng tanam biji-bijian buah-buahan yang kita beli itu kadang-kadang kayak gini ya teman-teman, untung-untungan. But it's okay, disease-nya ya sejahat ini. Ya, ini juga udah rusak sih. Itu ada yang rusak buat kompos. Ini yang bagus ya. Ini masih bagus nih, teman-teman. Masih shiny kinclong kayak gitu ya, masih bagus ya kan. Nanti yang ijo yang masih bagus gitu ntar aku petikin juga. Aku mau bikin sambal ijo. Ya, ini judulnya metik buah tomat yang kena penyakit atau yang kena hama. Jadi ya udah, kan lumayan sih ya. Jatuh. Ya udah, aku udah bismillah loh teman-teman. Oke, jadi daun-daun yang udah garing aku petik deh ya.
Nih teman-teman, ini yang kena disease ya. Ya, ini semuanya nggak bisa dipakai, kena hama ya udah. Ini ada yang masih bagus. Ini enak buat sambal ijo. Nah, ini udah jelek ya. Buang deh. Ini dapat lagi, terserang hama tuh. Yang ini masih bagus. Ini masih oke. Ini udah kena disease ya, tuh. Buang. Nah, cara menanggulangi hama ini ya, nggak bisa diobatin sekarang nggak, tetapi untuk mencegahnya tahun depan, caranya pokoknya jangan pakai kompos yang sudah dipakai ini, sisa kena hama. Jadi harus ganti kompos dan jangan tanam tanaman yang sama. Contohnya tahun ini kan aku tanam tomat di sini nih, tahun depan jangan sampai tanam tomat di sini karena akan terulang lagi. Jadi selain ganti komposnya, jangan tanam yang sama. Jadi biar bisa mencegah kejadian yang seperti ini karena sudah terjadi tahun ini, supaya tahun depan tidak terjadi lagi gitu, oke? Coba dilihat teman-teman, segitu lebatnya ya. Kita harus ikhlas sih, namanya juga berusaha, tetapi yang menentukan rezeki atau enggak itu kan yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan siapapun yang kalian percaya. Untuk yang Islam percaya pada Allah ya, kita harus percaya. Ini adalah our fate ya, istilahnya takdir kita. Sama seperti jodoh, kita dapat jodoh orang bule atau orang lokal, itu jodoh, ya kan? Oke, dengan tersenyum aku coba tabah. Gak masalah sih teman-teman, namanya juga usaha dan juga for fun ya. Tetapi kalau ini terjadi pada petani komersial ya, pada petani yang menjual hasil tanamannya, hasil tanam tomat dan lain sebagainya, kalau ini sampai terjadi pada mereka yang seperti itu, pasti mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar ya, karena hampir semuanya tuh. Kalau aku sih kan cuman buat fun ya, jadi kena kayak gini ya biasa aja lah, gak masalah. Apalagi suami aku gak doyan tomat, cuman dia suka tanam, jadi ya gak apa-apa. Nah, ini dia setelah aku petikin teman-teman daun-daun yang kena hama, jadi tomatnya jadi botak. Tetapi sebagian belum kena hama, jadi aku harap dia masih ada waktu untuk memerah ya, untuk tomatnya mematang, mematang apalah itu. Ya jadi ya botak ya. Nah, dengan botaknya tomat-tomat ini terlihatlah gelantungan kacang panjangku ya kan tuh. Ya, tuh. Oke.
jadi ini walaupun sudah aku petikin semua daunnya, aku gundulin karena kena virus, dan memang sebagian masih terinfeksi dengan virus, tetapi ada yang sehat dan mulai menguning ya, jadi memerah ya, apa menguning ya, memerah, mateng lah istilahnya. Jadi aku petik karena aku hari ini mau masak nasi kapsah atau nasi tomat. Jadi bisa pakai, ouch, jadi bisa pakai tomat segar dari kebunku sendiri. Wah, ini mantap nih teman-teman. Oke, yang lainnya masih agak hijau. Oke deh. Nah, jadi ini hasil metik-metik tomat hari ini di greenhouse aku. Ya, dan ini gak kelihatan ya. Oh, kelihatan begini teman-teman. Tuh, karena mataharinya pas di belakang kamera. Ini jalapenonya, cabe-cabe. Nanti aku biarkan tua dulu. Aku mau bikin sambal hijau dengan tomat hijau nanti. Nah, di sini lagi-lagi aku mau metik ini teman-teman. Terong. Satu-satunya. Jadi di sini itu nanam terong itu nggak bagus teman-teman. Cuaca itu seringnya di bawah 20 derajat di musim panas itu ya. Kalau di Eropa lainnya, di Prancis, di Jerman itu sampai 30-40 derajat. Di sini 20 ke bawah, pelit banget. Di sini cuacanya tuh 12-13 derajat gitu. Ini terong nih. Dapet ya kan. Oke deh. Lumayan lah. Oke, aku metik kacang panjang lagi. Alhamdulillah tahun ini metak-metik gitu. Kalau tahun lalu tuh cuma dapat berapa buah gitu, teman-teman. Jadi walaupun tomatnya tidak berhasil, tetapi berhasil di kacang panjangnya ya. Tuh. Kacang panjangku. Ada bug. Nah teman-teman, nih aku dapet timun, terus dapet kacang panjang, dapet tomat. Hari aku metik satu lagi timunnya nih di sini tuh. Ini buat besok deh, masih muda soalnya. Oke deh, mari memasak, yuk ke dapur yuk. Masak nasi kapsah. Jadi nasi kapsah itu maksudnya nasi tomat ya. Jadi di sini aku sudah ada beras putih basmati. Aku kehabisan beras putih, beras basmati yang brown, jadi nggak apa-apa lah aku pakai yang putih. Cuman aku tuh kurang suka nasi putih gitu. Mungkin nanti aku campur dengan bulgur. Dan ini tomatnya aku akan pilih yang mateng. Kemudian di sini aku ada bawang bombay, bawang putih, kapulaga atau kardamom ya. Ini bisa bubuk, bisa yang utuh, kayu manis juga ya. Dan ya, ini dicincang halus, kemudian ditumis semuanya, terus tomatnya di blender, kemudian ditumis sampai wangi, campur dengan nasinya dan dimasak seperti biasa gitu. Untuk proteinnya hari ini aku mau bikin rendang. Jadi di sini aku ada 400 gram daging sapi. Biasanya aku ini buat bertiga gitu ya. Hari ini cuman berdua, tapi aku mau masak semua karena aku bisa simpan di freezer. Sewaktu-waktu pengen rendang tinggal ngambil gitu deh. Nah, untuk bumbu rendang ya teman-teman, aku tuh pakai
aku udah bikin, aku selalu ada di kulkas ya, istilahnya bumbu serbaguna ya, bisa buat kare, bisa buat rendang. Cuman kalau mau buat rendang, aku tambahkan serundeng kelapa yang aku tumbuk sampai halus gitu. Jadi ini ala aku ya teman-teman. Kenapa aku pakai serundeng kelapa? Karena aku lagi nggak punya kelapa biasa. Biasanya aku sih pakai kelapa garing, aku sangrai dan aku tumbuk. Nah, karena di sini nggak ada, aku adanya serundeng kelapa. Ya udah, aku pakai serundeng kelapa. Dan ini sudah rasanya udah enak. Jadi ini aku masaknya pakai press cooker atau kalau di Indonesia namanya presto. Jadi dagingnya biar empuk, aku biasanya 20 menit gitu matikan api, dia sudah super super empuk ya. Karena pakai presto, kalau pakai panci biasa ya disesuaikan dengan selera ya, mau empuknya seberapa empuk gitu kan. Bisa sampai 2 jam, 4 jam terserah ya kan. Ini ya bawang bombay, kapulaga, kayu manis dan bawang putih ditumis sampai wangi. Nah, ini rendangnya ya udah 10 menit, tinggal 10 menit lagi baru aku matikan apinya. Dan ini beras basmatinya. Ini bukan beras basmati yang panjang-panjang banget, ini yang Tesco punya ya, jadi beda gitu. Jadi ini juga ditumis. Tujuannya ini biar nasinya nanti lebih pulen gitu. Nah, kemudian ini tomatnya udah aku blender dan ini nanti aku tambahkan lentil karena lentil ini sangat bagus sekali untuk kesehatan ya. Nanti aku akan bikin videonya tentang lentil dan biji-bijian yang aku pakai teman masak nasi atau masakan sehat yang biasa aku masak, oke? Nah, di sini tomatnya udah aku masukin dan aku cuma tambahkan garam sedikit ya. Kalau kalian suka rasa ayam atau rasa sapi gitu, kalian boleh tambahkan balok ayam ya atau balok sapi, apa sih namanya ya, stock cube gitu kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu deh, aku tuh bahasa Indonesia amburadul banget, jarang dipakai. Kalau bahasa Maduranya kan, oh, anu rasana ajem, kaldu ajem, kaldu sapeh deh, ya kan? Gitu. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu, kalau bahasa Madura aku tahu, karena aku orang Madura teman-teman. Nah, tambahkan air ya secukupnya, seperti biasanya ya kalau masak nasi gitu. Nah, ini aku masaknya di sini, nggak aku pindah ke rice cooker. Kalau kalian mau pakai rice cooker ya boleh ya, pas sudah dimasukin air gini pindah ke rice cooker, tinggal ditutup dan dimasak di atas api kecil. Jangan lupa kalau pakai lentil juga masukkan lentilnya sekarang ya. Nah, nih lentilnya udah masuk, bukan mateng, hampir ngomong mateng. Aduk. Oke, dan bisa dikecilkan apinya sambil ditutup. Nah, untuk sayurnya hari ini aku pakai brokoli dan juga wortel ya. Oke, tambahkan lentil juga biar kental. Oke, santannya masuk, tinggal ngentelin kuahnya.